Okay, setelah cinta itu pergi adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang pergolakan rumah tangga antara Ikram, Marina. Okay, so akan ada banyak plot, banyak konflik dan terlalu banyak masalah untuk cerita ini. Ina dah pandai nak pijak kepala abang. Dah pandai nak bercinta dengan lelaki lain belakang abang. Abang, please let me explain. Nak jelaskan apa lagi? Abang betul-betul tak sangka lah Ina sanggup buat macam ni pada abang. Hai, assalamualaikum. Saya Farin Ahmad. Dalam drama bersiri Setelah Cinta Itu Pergi, saya memegang watak sebagai Ikram. Ikram ni digambarkan sebagai seorang lelaki suami yang berusia awal 20-an. Alhamdulillah watak itu dipegang oleh saya. Jadi mungkin tidak menggambarkan usia yang sebenar, tapi itulah dia watak saya. Tapi okey, kita bercakap pasal Ikram lah. Ikram ni kebiasaan bila drama Melayu ni kalau kita tengok, orang akan kata watak yang klise, yang sama. Tapi sebenarnya kalau kita hayati, itulah realiti masyarakat kita sebenarnya. Dan tak kurang juga untuk drama ni, apa yang berlaku pada Ikram juga saya percaya dekat luar sana tu berlaku juga pada rumah tangga yang lain, pada para suami yang lain. Tapi yang menarik sepanjang 20 episod untuk drama ni adalah garapan daripada bukan saja skrip tapi juga pengarah dan juga gaya kerja kameranya, di mana kalau kita lihat plotnya juga, saya rasa saya berpendapatlah daripada awal plot dia tu akan berjaya menarik perhatian untuk orang mengikuti daripada awal sampai ke akhirnya. Hai, saya Nina Iskandar dan saya memegang watak sebagai Marina dalam drama Setelah Cinta Itu Pergi. Okey, Marina ni dia seorang, she's an educated person. Dia very much in love with the husband and dia kerja dekat Kaska. Tapi, you know, just as she thought dia punya marriage ni happy, stay dengan husband dia, everything's all right, apa semua. Tiba-tiba datang pula third person into her life yang menyebabkan dia punya suami tu curang dekat dia. So, along the way tu, she had to face obstacles, especially alone lah. Sampaikan dia kena tipu, dia kena beritahu dekat ex-husband dia yang dia tak nak, yang, you know, yang dia dah kahwin apa semua. Tapi sebenarnya tak. Itu sebenarnya untuk dia punya diri sendiri, to protect herself from getting hurt lagi. Yang hajar! Sekarang dah pandai menjawab. Dah pandai kurang hajar. Sampai hati makan. Selama ni abang tak pernah berkasar dengan Nina tau. Tapi disebabkan perempuan lain, abang sanggup naik tangan ke Nina. Nina ni amanah abang untuk abang juga tau. Hai, assalamualaikum semua. Saya memegang watak sebagai Muiz, seorang lelaki kacak dalam drama ni. Saya gurau. Malu pula bila cakap macam tu. Okey. Watak Muiz ni, saya memiliki seorang anak, seorang bapa tunggal. Saya ada seorang anak lelaki yang memerlukan seorang ibu untuk melengkapkan keluarga kita orang. Kalau kau nak tengok siapa pilihan anak saya untuk menjadi isteri kepada saya, korang kena tengok drama Setelah Cinta Itu Pergi. Hai, saya Julia Farhana, memegang watak Inshirah dalam drama ini, drama Setelah Cinta Itu Pergi. Dan Inshirah ni seorang yang borderline schizophrenic. Dia seorang yang ada, bagi Julia bila tengok dia punya backstory, dia seorang yang tak pernah dapat kasih sayang dalam kehidupan dia, tak pernah dapat apa yang dia nak. Jadi bila dia dah besar, dia nak juga dapatkan sesuatu itu dengan cara dia sendiri. Dan tengoklah, kena saksikan sama ada cara dia itu okey ke tidak. Apa yang istimewanya tentang Setelah Cinta Itu Pergi atau SCIP adalah cerita ni yang saya nampak cerita ini bergerak. Dia bergerak tidak membawa satu isu daripada episod 1 sampai episod 20, tetapi dia secara berperingkat-peringkat. Maknanya mungkin 3-4 episod akan ada satu masalah,
besar dan akhirnya selesai. Kemudian akan disambung dengan satu masalah yang lain. Sehingga satu masalah itu pula selesai dan begitulah seterusnya sehingga perhubungan rumah tangga antara Ikram dan Marina ini adalah main plot dia. Okey, dia ada banyak lagi subplot-subplot tetapi subplot ni akan selesai dalam 3-4 episod, 3-4 episod dan begitulah seterusnya. Lagi, cinta yang tersisa tinggal mimpi. Abang ni dah berubah tu, Ustaz. Hey, abang berubah ke Rina yang berubah? Rina khianat abang. Sekali Rina khianat abang, abang akan ingat sampai bila-bila. Abang betul-betul tak sangka, Rina. Kena tutup kesalahan sendiri, kecurangan sendiri, sanggup salahkan orang lain. Apa dah hasut Rina ni? Apa dia kena hasut? Kalau katalah satu hari nanti dia nak balik-balik dengan Rina, saya takkan terima dia. Biarpun dia mata sekalipun. Awak ni sedar ke tidak apa yang awak cakap ni? Cuba bawa mengucap. Tak payah fikir sampai macam tu. Tapi sejak kau tinggal kat rumah aku, dan macam-macam kau buat kat aku, ya? Apa? Tak apa. Mungkin sekarang ni aku kalah, tapi aku takkan kalah sampai bila-bila. Kau ingat, ya? Aku ada Tuhan. Kau ingat! Diam, Rina! Kenapa penonton semua perlu tengok cerita ni? Sebab cerita ni sebuah cerita yang baik yang ditulis oleh Rosie Rashid. Semua orang kenal Rosie Rashid. Dan diarahkan oleh saya. Sebab tu kena tengok. Okey. Lagi, kenapa penonton semua perlu tengok cerita ni? Sebab dia ada seorang hero yang tua, Fahrin Ahmad. Okey, dan digandingkan dengan heroin Nina Iskandar. So dia ada satu blend, satu campuran pelakon lama dan pelakon baru dalam cerita ni. Dalam drama ni memang kita dalam tempoh syuting yang panjang tu terlalu banyaklah sebenarnya babak-babak menariklah. Tapi antara yang saya tak boleh lupakan, antara yang menarik ialah bila saya dengan sahabat saya lah, Syazazel. Waktu tu saya bukannya bergaduh pun, saya nak tumbuk muka dia. Okay. Tapi bila behind the scene itulah yang dia kena tumbuk tu yang dia menarik. Kalau kita tengok biasa, pernah dengar cerita tak yang ada berlakon cerita yang patut kena berlatih lah dulu kan? Cepuk muka dia betul-betul. Jadi itu takkan berlaku lah kerana kami ni dua pelakon senior. Masa tu Ikram kena tumbuk Muiz. Sorry, saya dapat rasakan tumbukan Ikram tu CP-CP terkena muka saya. Memang rasa angin. Memang CP-CP. Lepas scene tu, Farin cakap, well done, good job. Well done, good job. Sebenarnya saya pun tak tahu apa benda yang well done, apa yang good jobnya. Kalau kau nak tengok scene tu, kau kena tengok footage ni. Encik cari saya. Okay, my challenge as Marina, dia beza daripada my characters previously seperti Fatihah and Andai yang takde. Kalau nak tengok watak-watak berat saya sebelum ni, dia more to expressing dia punya feelings. It's expressive, tapi untuk watak Marina ni, walaupun cerita ni berat, tapi dia ada kelainan sikit because Marina ni dia tak express sangat, dia tak tunjuk sangat apa yang dia rasa sebenarnya. Okay, with Julia Farhana Marin, pernah bekerjasama dengan dia juga. Saya bekerjasama dengan dia buat filem. Tapi tak banyak scene that time. Cuma this time dia jadi second lead, which is my enemy dalam cerita ni. Dia, she's my sister-in-law, tapi dia lah yang, you know, banyak buat jahat dekat saya. So dia ada satu scene yang saya tak boleh lupa. Masa dia dah berjaya porak-perandakan saya punya rumah tangga, saya pun tak puas hati and kita orang ada major confrontation dekat situ.
Lepas tu Nina kena tolak gelas tu. Juna pun sangat sangat takut terkena dekat muka. So itu adalah I would say yang paling mencabar. Anything yang ada kena mengenai dengan fizikal macam kena cekik, kena pukul, kena tolak semua tu is you know something yang mencabar bagi Ju. Because we don't know what's going to happen. Accidents could happen. Yeah. That's one of the scenes and also ada lagi satu scene ni dia saya macam marah-marahlah dekat dia kan, masuk dalam bilik baby dia tengah tidur ni tapi dah tak kisah dah. And then my husband which is Farhan Ahmad, dia pergi tarik saya sebenarnya. Sebenarnya sakit tau. Nak! Rina! Diam pula! Ampun, Rina! Bapak, what is this? Let me go! Nampak Nasuha tengah tidur. Lepaskan! Lepaskan! Babak yang paling Julia suka, Julia rasa is the one with Nina Iskandar. Sebab kita dua karakter sangat berbeza, Nina dengan I. Jadi bila dia dengan Inshira ni bertembung, it gives like a very unique scene macam itulah. Tak pernah lagi Julia bawa watak macam Inshira ni. Babak paling susah, I would have to say, is semua babak yang Inshira akan go complete mental, schizophrenic mental. Sebab Ju tak pernah jumpa orang mental. Tak pernah jadi mental. Cinta yang tersisa tinggal mimpi. Dengarkanlah aku mencinta. Okey, watak saya dalam drama 20 episod Setelah Cinta Itu Pergi. Saya memegang watak sebagai Adam. Watak Adam ni dia akan masuk dalam episod 14 ke atas, 14 sampai 20. So episod awal memang tak ada dalam cerita ni lah. Adam ni seorang lelaki yang berasal daripada utara. Utara. Okey, watak dia cool je, cool. So dia meminati Marina. Sebenarnya sini saya dah bertunang dengan dia. Tapi saya macam mana saya nak bagi tahu dekat dia yang actually saya tak jadi nak bertunang dengan dia, and dia pun terkejut kenapa saya tak jadi nak bertunang, because dia tahu selama ni saya memang sangat suka dekat dia. So scene tu memang menggunakan dialog yang sangat deep, and macam mana saya nak deliver benda tu dekat Marina. Awak tak jujur dengan diri awak, dengan perasaan awak. Awak dah tipu keluarga kita. Awak dah tipu semua. Sekarang ni saya nak tahu. Apa masalah awak sebenarnya? Kenapa awak putuskan pertunangan ni? Macam yang saya cakap sebelum ni, tipu. Okey, kepada korang semua, jangan lupa untuk menonton Setelah Cinta Itu Pergi di slot Samarinda TV3. Korang kena tengok cerita ni sebab cerita ni one of the cerita yang walaupun saya tak terlibat banyak episod untuk cerita ni, tapi walaupun sikit saya suka cerita ni. The way saya deliver dialog ni, the way saya bawa karakter Adam ni. And then first time saya bekerja dengan Abang Haikal. Semua tahu dia pernah menang beberapa anugerah and memang best gila cerita ni. So korang kena menonton drama ni, eh. Okay, with Farhan Ahmad, it's actually my second time kerja dengan Farhan Ahmad. Dulu pernah bersama dengan dia untuk Teddy, and this one kali kedua lah dia jadi hero saya. On set, he is a very professional actor. Sangat-sangat memberi and dia banyak juga tunjuk ajar dekat saya. Tapi offset dia memang seorang yang kelakar. Kadang-kadang dalam set pun dia boleh joking jugalah buat lawak. Apa yang berubah? Hah? Datang apa yang ada perempuan lain kan? Abang yang berubah. Eh? Berubah-berubah dia tak ada perempuan lain. Dia kena berubah. Encik cari saya. Itu kan kerja Allah. Adalah hikmah sebaliknya. Awak ni kalau saya bercakap menyampuk. Asal cakap mama menyampuk. Tunggu saya habis dulu. Bukan nak suruh campur. Eh, Ida tak ada masa lah nak campur. Tak tahu kenapa dia tak call Rina sendiri. Tanya Rina sendiri. Ni tak main serbu je.
Kau dengar bunyi itu kan? Kau tanya Marina. Dia mesti tahu kat mana Faiz Muiz ada sekarang. Faiz Muiz pula, okey? Apa nama apa nama dia? Dia mesti tahu kat mana Muiz Faiz ada sekarang. Apa nama dia? Tak bolehlah. Dia mesti berhenti. Aku pula. Abang nak tengok Nasuha. Dia rindu sangat dengan Nasuha. Dia tahulah. Dia okey dia dulu. Budak yang dengan Marina tadi tu siapa, Mak? Itu Afiq Muiz. Ha? Afiq Muiz? Ha? Ha, ayah. Abah. 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 So, terima kasih kepada ZGP. Samarinda ini adalah terbitan ZGP. Diarahkan oleh saya. So, semua pastikan anda berada di depan TV untuk menonton Samarinda Setelah Cinta Itu Pergi. #SCIP. Saksikan saya, Farin Ahmad, dalam Setelah Cinta Itu Pergi di slot Samarinda TV3. Hai semua, saya Nina Iskandar. Jangan lupa saksikan drama Setelah Cinta Itu Pergi untuk slot Samarinda hanya di TV3. Hai, jangan lupa untuk saksikan saya, Julia Farhana, sebagai Inshira dalam drama Setelah Cinta Itu Pergi di slot Samarinda hanya di TV3. Saya Syaz Jezel. Jangan lupa saksikan saya dalam drama Setelah Cinta Itu Pergi, slot Samarinda, TV3. Saksikan saya, Azri Ismail, sebagai Adam di dalam Setelah Cinta Itu Pergi di slot Samarinda TV3. Hai, saya Fizu Omar. Saya membawa watak sebagai Idlan di dalam Setelah Cinta Itu Pergi di slot Samarinda hanya di TV3. Kau selalu merindumu. Kau berikanlah aku sedikit ruang mencintaimu. Biar kita jauh dan biar benci tak bertukar rindu. Jika ini tertulis takdirku, kita tak lagi cinta. Cinta yang terakhir tiada lagi. Cinta yang tersisa tinggal mimpi. Dengarkanlah aku mencinta. Kasih bersamamu.